Apa kita jamin bahwa bacaan kita benar? Apa kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celahnya? Enggak. Ulama-ulama berkata, ibadah kita itu belum tentu diterima Allah. Belum tentu sempurna, tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna. Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna, mau mengharap Allah adil sama kita, matilah kita. Rusaklah, remuklah kita. Lah makanya kita enggak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat. Ketika yaumil hisab nanti yang kita minta sama Allah, Allah jangan adil sama saya ya Allah. Jangan pakai sifatmu yang maha adil. Pakai sifatmu yang rahmah ya Allah. Pakai sifatnya yang bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mensifati dirinya dengan dua kalimat yang sangat keren. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Maka itu adalah rahmah. Maka rahmah adalah kesian. Kesian sebagaimana Allah pada hamba-hambanya.